Ini bismillahnya. Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Mbak Ibu hari ini bolang ke belakang rumah lagi nih pemirsa. Lah Mbak Ibu mau cari daun singkong nih pemirsa. Ya. Karena rumahnya Mbak Ibu lagi hujan lagi nih pemirsa. Jadi daunnya telo Mbak Ibu sudah semen lagi. Mau Mbak Ibu kulup lawar, nanti Mbak Ibu mau masak semar pedas nih pemirsa. Nah, pokoknya mantap ini buat lawar ini. Ini sama sing gawa irike sik. Jingklane pul. Pul pol. Pul pol. Wah, keduwuren lho iki ya. Harus dipotong, Mbak Ibu. Potong iki. Biar gak terlalu. Mbak Ibu ora iso ngerah iki lek dipotong. Iki ya memes aku. Wah, duwur banget. Anu ngongak gunung. Jadi ini ngongak gunung aku naik utuh. Biar ngeprok-ngeprok lagi. Dah leh yuk. Sudah cukup. Dah banyak nih. Oke yuk. Bu ini masih satu ini Mbak Ibu. Mau Mbak Ibu gantas misalnya. Biar nyeprok lagi. Ini ikan semarnya. Ikan semar sapit. Empat isinya dua jadi delapan. Dengan dipakai semua atau masih dipilih lagi Mbak Ibu? Masih dipilih ya, jadinya ya nanti kok kebanyakan enggak. Kita cuci ini ya pemirsa, daun petela. Daun petela. Garing ya, garingnya kok nih biar cepet empuk. Kita tutup. Mamat lo. Tunggas. 2 menit lagi. Ini bisa kita angkat. Ya. Wih, anak-anak nih. Lawe. Jampelmu kalau saya kira. Wis. Ganti wajahnya di tengah pemirsa. Menggoreng bumbu.
Tutupnya panas. Aku kasih lengkuas api merah ke api itu tomat ini tomatnya kan tinggi-tinggi kita kasih garam secukupnya, gula secukupnya, kita ulap gula. Sudah halus nih pemirsa. Kita goreng bekasnya lombok tadi ini kan. Oke, bumbunya jadi langsung dimasukkan ke ikan semarin yang digoreng ini pemirsa. Nanti dikasih santan guys. Oke, selanjutnya santan bisa kita masukkan loh bisa. Ini ikannya sudah masuk semua ya, Bu? Sudah. 8. Oke, jangan. Monggo pemirsa makan bersama Mbah Ibu. Nah ini mau meracik nih. Nah ini beswelnya. Sayure. Kerupuk. Gak lupa. Kerupuk itu lancur. Coba pemirsa ben ngerti cedok nih. Nah, ikan ini, semar. Nah ini guys, sayur semar pedes. Oke pemirsa, mari kita makan. Berdoa dulu sebelum makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wah lo, requestku sayur besuel daun ketela pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap kan.
ikan semar itu dagingnya sedikit pemirsa, tapi mantap. Gurih dagingnya. Dilarang noleh-noleh kalau makan ikan semar. Karena durinya banyak. Durinya sangat tajam. Coba guys, mantap benar. Tambahnya karo iki lho. Daun ketelanya. Ini tadi daun ketelanya enggak dipotong. Enggak. Panjang kayak makan mie malian. Nek sing ngarani iwak bagong Mbak Ibu ya. Semar. Iwak bagong nek ngarani. Lek mai dhewe semar. Mbak semar. Mungkin kalau sing omahe cedek pantai mendino masak. Iwak terus Mbak Ibu ya. Iku lho kuning bedane. Kalau wong galek mesti kuning. Dimasak kuning, guys. Kemarin waktu di Trenggalek makan nasi diwol. Lauknya iwak pe. Iwak tuna sapi. Masak kayak gini, guys. Ikan laut. Pakai daun ketela terus pakai nasi diwol enggak boleh, Ibu ya, kalau di sini. Enggak boleh. Katanya bisa mumet. Pokoknya makan ikan semar itu harus telaten. Karena banyak duri. Sambil nyantai kita mau membacakan sedikit komentar. Yaitu kemarin masak sayur rebung. Nah, kita petik langsung dari pekarangan belakang rumah. Dari Sri Hartati, alhamdulillah akhirnya rumah Mbah Ibu sudah rapi. Lanjut makan-makan, cocok sayur rebung sama iwak gerih. Mantap tenang, Lampung hadir. Terima kasih doanya, terima kasih. Terus dari Ola Pelengkahu. Oke. Semoga makin banyak rezekinya ya, amin. Mbak Ibu. Amin. Dari Siti Semi Said. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai rumah barunya. Semoga berkah dan makin lancar rezekinya, Mbak Ibu sekeluarga. Amin. Amin ya robbal alamin. Dari Krusita Angel. Oke. Kalau di Ngawi namanya sayur gedek, Mbak Ibu. Kriuk-kriuk. Iya. Sama si Madiun. Terus dari ini Indah Kalalo. Okay. Kemarin aku ketemu anak sama cucu Mbak Ibu pas waktu liwat. Pas waktu lihat pasar malam Dek Ngantru. Iya. Kebetulan saya masih saudaranya sama Mbak Fitri dari Sri Katon. Tapi ngapain kok enggak di sapa nih? Sapa apa enggak? Ya, kalau ketemu disapa saja enggak apa-apa pemirsa. Ya, enggak usah malu-malu. Ya. Dari Aas. Okay. Ya Allah, enak banget sayur rebungnya, Mbak Ibu. Mbak Ibu pinter banget masaknya. Terima kasih. Terus dari Meta. Okay. Aku tadi lewat rumahnya Mbak Ibu. Kok enggak? Nah, kalau lewat mampir saja pemirsa, enggak apa-apa. Nambah saudara. Iya, terima kasih loh kalau mau mampir. Dari Fandi Trian Pratama. Okay. Milik tenan kula Mbah Ibu, dadi pengen masak rebung kalih goreng gerih.
Jan mantap tenan. Kalih goreng greh mati, mak nyus. Wah, mantap. Lek urip mesti klopok-klopok. Klopok-klopok, malah ndak bisa dimakan. Dari Wawan Scarlet, Kalimantan Selatan hadir Mbak Ibu. Oke, terima kasih. Kalimantan. Terus dari Soon Dede. Oke. Kok ayo temen omah Mbak Ibu, aku kepengin arek gawe podo rumah Mbak Ibu. Ya. Papa. Terus dari Ningsih, sayur rebung pedes ya. Santan dikasih ikan panggang tongkol enak banget. Pokoknya sembarang cocok, balur bisa, peyek bisa, tempe. Ah, wis pokoknya jangan gedek iki. Dari Meliati Mobunggi. Alhamdulillah wa syukurillah. Amin. Udah hampir rampung rumah Mbak Ibu. Yeah. Makin mantap nih bikin konten masak-masak di rumah barunya. Yeah. Bismillah. Sehat-sehat selalu ya Mbak Ibu sekeluarga di sana. Amin. Ku tunggu masakan Mbak Ibu yang makin maknyus. Salam dari Gorontalo. Oke, terima kasih, aku terima salamnya. Terima kasih pokoknya kepada para pemirsa semuanya yang selalu setia kepada Ajwa Firdaus Channel yang selalu memberikan salam, mendoakan Mbak Ibu ataupun keluargaku. Semoga kalian semuanya juga diberikan kesehatan umur yang panjang, lancar rezekine dan dimudahkan dalam menjalankan segala urusan. Wis pokoke doa yang terbaik untuk pemirsa semuanya. Dan seperti inilah menu-menu pedesaan yang kita sajikan untuk pemirsa semuanya. Semoga bisa menginspirasi semuanya. Oke, pemirsa, cukup sekian video hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.